Anda bayangkan ya sebenarnya ada orang yang tak menyambut hari raya walaupun kita di sini mewah membeli belah ya. Ada orang yang tidak dapat menyambut hari raya sebab serba kekurangan. Sampai je yang nak buka puasa dengan Pak Ali dah habis. Okay, jangan putus asa. Setiap sakit ada ubatnya. Dan anda bukan keseorangan eh. Keluarga awak besar. Okay, jangan nangis lah. Awak kena kerepot juga ya. Jangan putus asa. Jangan patah semangat ya. Okay lah. Terima kasih. Kita insyaikan RM1,000. Nur Hafiza. Tak baik lah ni, ibu bapa kita. Kita ada Tito Selema, RM2,000. Satya, RM3,000. Miss Lia, RM2,000. Ada lah kata anak ni, saya menonton sekarang ni. Yang cakap sesuatu pada anak nama ni semua. Halo, Dak. Kau ni tak berapa sihat. Kalau boleh, nanti hari raya baliklah. Tunggu mangan, kalau dengar. Dah berapa raya dah ya. Saya tidak dapat bersama dengan kedua anaknya. InsyaAllah kita doakan agar anaknya terbuka pintu hati kasihani pada ibu ini dan kembali. Dan raya ini akan menjadi hari raya paling indah buat Puan Saria kalau ibu ini kembali pulang. Banyak-banyak terima kasih sebab jaga saya dan anak-anak saya. Biarpun saya macam ni, terima kasih banyak-banyak Wati sebelah sana. Terima kasih. Dah besar nak jadi apa? Sebagai daripada kes yang kita bantu untuk Malaysia Khabar bersama Riva kat Sitonik dan juga Pepsi, bagi anda yang ingin menyaksikan video-video ataupun kes-kes yang telah kami bantu, boleh terus layari ke www.malaysiakhabar.com.my. Terima kasih kepada anda yang telah membeli Riva kat Sitonik dan juga Pepsi. 1.5 liter, 10 sen daripada pembelian anda itu telah pun masuk ke tabung Malaysia Khabar. Terima kasih. Hero sebenarnya adalah anda yang memberikan Riva Sony dan juga Pepsi. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak. Diharap semua kisah yang ada dalam Discover ini dapat kita mendalami diri, kita bantu lagi orang lain, dan itulah harapan kami daripada Riva. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.